Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar, Belovers, dan Lesti Lovers. Selamat berjumpa lagi bersama Abang Mimin tentunya di Leslar Update. Kabar dan informasi menarik terbaru terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Mengawali perjumpaan kita pada kesempatan siang yang berbahagia ini, kembali lagi Abang Min hadir mengabarkan kabar-kabar terkini dan spesial tentunya dari Lesti Kejora dan Rizky Billar. Baiklah para sahabat, kita awali di kabar yang pertama, di mana ada iklan terbaru nih, candaan komik iklan terbaru dari Leslar. Wah, ceritanya di sini Lesti Kejora ingin membeli sebuah obat ya kepada kakak Rizky Billar. Wah, tapi di sini pembelinya sepertinya salah menyebutkan obatnya para sahabat. Lalu si penjual pun dengan jawaban yang agak sedikit jengkel kepada Lesti Kejora, kepada penjual nih. Wah, tentunya keseruan-keseruan di komik terbaru Lesti Kejora dan Rizky Billar di toko obat ini benar-benar membuat perut kita para sahabat dibuat tertawa, dibuat ngakak dengan kegokilan, kegesrekan di antara Lesti Kejora dan Rizky Billar. Oleh karena itu para sahabat, jangan ketinggalan ya, jangan sampai kelewatkan kabar ini. Langsung saja meluncur, dicek sendiri ya di akun Instagramnya Leslar Couple Gesrek. Pastinya bakalan menemukan kegesrekan, kegokilan dan kelucuan di antara Lesti Kejora dan Rizky Billar. Wah, tentunya idola kita selalu saja ya membuat apapun yang mereka lakukan, yang mereka kerjakan, pastinya membuat kita tak bosan untuk melihatnya para sahabat. Lalu di kabar berikutnya datang dari postingan terbaru Ayah Kejora, di mana Ayah Kejora berbagi kabar ini kepada kita mengenai Bunda L yang sedang bersama dengan Abang L di atas pesawat nih kayaknya para sahabat. Wah, bikin penasaran saja ya. Tentunya mau kemana sih sebetulnya Abang L ini bersama dengan bundanya. Salpok ya dengan Abang L. Bayi mungil, bayi ajaib, tak pernah rewel dengan siapapun. Ia selalu bikin lucu nih, bikin gemes, bikin ngangenin. Dan spesialnya Abang L mau diajak para sahabat, mau digendong oleh siapapun. Wah, luar biasa ya, pesona Abang L benar-benar luar biasa. Lalu dari postingan tersebut banyak para sahabat yang berkomentar, di antaranya ngeles sampai halal, masya Allah, sasuka nih mobil, terlalu gemes, ayang parah katanya. Lalu di kabar berikutnya nih para sahabat nih, tak perlu menunggu lama ya, kemana sih kepergian atau OTW Bunda Lesti bersama Abang L? Ternyata mereka sama-sama pergi ke Surabaya. Wah, terlihat ada Mbak Sandi ya menemani
Dede Lesti. Wah, tentunya bakalan ada proyek-proyek terbaru ya, bersama dengan Kak Sandi Purnamasari. Dan pastinya kita doakan saja ya para sahabat, kita berdoa apapun proyek-proyek daripada Bunda Lesti, kita doakan semoga diberikan kelancaran. Apalagi di sini mereka berkata-kata ya, di dalam percakapan mereka mengatakan wanita-wanita yang tangguh nih. Wah, tentunya mereka benar-benar menjadi sosok wanita yang perlu ditiru ya para sahabat. Kegigihannya, aktivitasnya benar-benar di atas para wanita yang lain tentunya. Tak ketinggalan dari postingan tersebut, Sendal Putih underscore Bilar menuliskan sebuah caption, alhamdulillah sudah mendarat dengan selamat di Surabaya. Lalu yang lain tentunya berdoa ya, atau mengucapkan syukur, alhamdulillah. Di antaranya Ririn Padisha, Stenca, dan Mama Ade 1998. Wah, tentu ini adalah ucapan doa ya, iringin doa yang menyertai kedatangan tibanya Lesti di Surabaya. Tentunya sekali lagi kita doakan ya, semoga apapun yang dilakukan oleh Lesti Kejora bersama dengan Abang L selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan diberikan kelancaran. Amin amin ya robbal alamin. Ini dulu kabar menarik terbaru seputar Leslar bersama Abang Mimin, tentunya di Leslar Update. Sekian, terima kasih.